Jadi ayat yang terakhir yang dibaca di mana Nabi Musa, bukan Nabi Musa, kaum mukmin itu orang beriman yang menyembunyikan iman dia, dinasihatkan kaum dia supaya tidak mengikut Fir'aun yang digambarkan Khalwin mutakabbirin jabbar. Khalwin kulli ala kulli Khalwin mutakabbirin jabbar. Itu orang yang sombong, takabur, lagi bermaharaja lila pencerobohannya. Itu digambarkan Fir'aun diktator sekarang ni. Fir'aun ini kita dikenal siapa dia, Fir'aun yang sekarang depan mata kita adalah Perdana Menteri Israel. Itu confirm itu Fir'aun. Itu siapa yang akan dibuka Fir'aun, memang dia tak baca Al-Quran. Dia bunuh orang habis-habis, jadi dia memang Fir'aun zaman sekarang. Kalau ada sekarang ni, waktu Fir'aun, itulah dia, setan yang butuh. Jadi kita Fir'aun, Fir'aun ada masa sekarang ni. Nampak sahaja bunuh dengan ini dalam masa 100 hari dia lebih sikit itu. Bunuh dalam 20,000. Jadi itu betul-betul Fir'aun. Orang dengar pula suka juga, sokong juga dia. Ramai yang sokong dia Fir'aun macam itulah. Dia lebih pandai dia politik dia. Dia punya selok-selok politik dia. Ada juga penyokong-penyokong dia. Jadi Fir'aun bila dia dengar orang yang beriman yang sembunyikan iman dia tu hujah-hujah, dia tak boleh jawab lagi hujah-hujah dia. Lepas ni dia tak jawab lagi hujah-hujah dia. Jadi dia pun tukar, itu lama dia tukar dia punya trik dia. Dia alihkan perbicaraan dia. Pandai Fir'aun ni. Dia tak berhujah lagi dengan orang itu tentang Nabi Musa. Jadi Fir'aun pun berkata, wa qala Fir'aun ya Haman, wahai Haman. Haman ini dia punya menteri dia, wazir dia, Haman. Jadi dia berkata, wahai Haman ibni li, binalah untuk aku sarha. Sarha ni bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi untuk apa? Semoga apa? Untuk la'alli abluhul asbab, supaya aku sampai ke asbab. Asbab macam kita lah, asbab, sebab-sebab. Tapi dalam ayat ni ulama tafsirkan turuk. Ada yang tafsirkan turuk, jalan-jalan. Ada yang tafsirkan abwab, iaitu pintu-pintu. Jadi aku nak tuju kepada jalan-jalan atau pintu-pintu. Ya Allah, Allah tak cakap itu apa. Itu apa tu tak? Ayat di bawah dah bagi kita suspense tu. Asbab, asbab as-samawati wal ardh. Asbab as-samawati, itu pintu-pintu langit. Dia nak naik atas supaya dia sampai ke pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa bila terangkan kepada Fir'aun tentang Allah ni, agaknya di mana Allah? Di atas langit lah. Lepas tu dia nak tengok atas langit. Di atas langit dia nak panjat. Dia suruh Haman bina dia bangunan yang tinggi ni supaya dia sampai ke atas langit, nak tengok Tuhan, Tuhan ilahi Musa, nak tengok Tuhan Nabi Musa. Untuk apa tu tadi? Nak tengok, nak sampai kepada Tuhan Nabi Musa. Kerana dia cakap, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, kerana sesungguhnya aku yakin. Dhon ini di sini yakin ya. Aku yakin Musa ini kadhiba, pembohong. Jadi dia nak naik ke langit itu supaya dia nak tengok betul ke ada Tuhan Nabi Musa dia di atas itu. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, kalau ada, dia nak tanya dengan Tuhan Nabi Musa tu, betul ke dia utus Nabi Musa? Ini ya, dia punya ni. Ini kata-kata apa tuan-tuan? Kata Fir'aun, kata-kata apa?
kata-kata tembiram. Nah, ini pemimpin dia cakap, pemimpin pandai je. Dia kalau apa-apa dia cakap, kita akan buat gini, kita akan buat gitu, itu jangan percaya. Nah, kita akan buat gini, kita akan buat gitu, itu semua jangan percaya sampai dia dah buat. Kita akan turunkan ini, kita akan turunkan itu, itu, itu. Nah, itu jangan percaya. Sampai dah turun baru kita percaya lah. Nah, itu trik-trik. Ini dia belajar dari siapa? Fir'aun. Fir'aun nak alihkan pandangan orang-orang. Jadi dia akan buat trik ni. Kita akan kaji. Kita akan buat ini. Kita akan kaji, teliti. Betul tak? Nabi Musa. Kita akan bina bangunan yang tinggi. Wah, oh, kita akan buat orang pun. Ya, betul lah Fir'aun. Yalah, piramid dia dah buat. Jadi ini bukan tinggi. Ini tak ada apa-apa ini bagi Fir'aun. Kita akan bina bangunan tinggi. Kita nak selidik. Betul tak Nabi Musa ni? Oh, nampak yang betul dia. Nah, orang bodoh percaya. Nah, orang bodoh akan percaya. Fir'aun dia nak bina bangunan. Dia nak bina bangunan, dia nak sampai kepada Tuhan Nabi Musa. Dia nak tengok, betul tak ada Tuhan Nabi Musa. Serius lah Fir'aun kan? Bukan main-main kan? Jadi dia nampak macam dia ya-ya lah kita cakap kan? Tapi, apa pun tak ada lah. Haa, senang kan? Ha? Ini style pemimpin, tipu rakyat. Dia akan cakap benda-benda itu. Yang senyap-senyap punya terus. Bangunan tinggi pada itu rakyat gempa-gempur punya tu. Itu jangan percaya lah satu set pun lah. Jadi itu biasa kan. Itu style Fir'aun punya. Kata ulama' itulah. Ini saya cakap kata ulama' tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh fikir sampai situ. Ini ulama' yang fikir. Jika ini pemimpin-pemimpin akan kata macam itu kepada rakyat. Nak sedapkan hati rakyat. Sebenarnya dia tangani tak kes Musa ni? Yang Musa cakap Tuhan di langit tu dia tangani tak? Tangani lah, dia nak bina bangunan yang tinggi. Bukan dia, alah ni tembiram lah, ni, jangan ikut lah, tak ada. Oh, dia nampak dia serius. Nampak dia serius, kita akan tangani kes ni. Dan kita akan bina, dia suruh Haman. Haman pula kena. Haman bina. Kelak kabut Haman kan. Ini kena dia nak tembiram orang, aku yang kena pula. Jadi Haman suruh dia bina bangunan tinggi. Jadi inilah, jadi kata ulama dia cakap aja. Dia cakap aja. Tapi kalau Fir'aun kata-kata daripada pemimpin, orang ambil serius tak? Percaya tak? Percaya lah. Apa siapa tak percaya dengan pemimpin? Pemimpin kalau cakap dia umur. Sekarang tengok. Tomato satu biji berapa tuan-tuan sekarang ni? Satu ringgit? Satu ringgit lebih? Kalau jauh apa yang turun? Semuanya naik, tapi tak kerja, letak balik saya kepala dia seringgit kan, dia tak kerja lah betul mentor ni orang memang masak-masak itu je seringgit apple sikit tak dapat lagi lah apple tu kan mimpi je, pisang kalau sikit dah tak dapat lagi kan setengah kan, pisang tu nak makan apa, dia buat apa nak makan pisang yang termurah pun dah sikit setengah kan. Tak apa yang seringgit. Buah apa yang singgit? Kedondok pun mahal juga. Allah. Jadi inilah tuan-tuan. Dan dia pandai. Dia todoh. Dia pendusta. Fir'aun ni dia pendusta. Dia yang terbiram dengan rakyat dia. Tapi pandai. Dia todoh. Dia todoh apa ni? Dia todoh Nabi Musa itu pendusta. Itu trik. Ini biasa trik pemimpin. Kalau dia penipu, dia akan todoh orang lain sebagai penipu. Pada dia penipu. Wakadzalika zuyyina li Fir'aun. Dan demikianlah kami diperhiaskan bagi Fir'aun su'u amalihi. Amalan dia atau perbuatan dia yang buruk itu. Diindahkan. Bila diindahkan, Fir'aun nampak amalan dia itu baik. Fir'aun melihat amalan dia itu baik. Baik sekali. Apa yang dia buat ini semua untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Itulah. Dia rasa itu adalah langkah dia ataupun perbuatan dia, kerja dia, semua baik. Tak ada pemimpin cakap aku ni perosak lah. Pemimpin cakap dia mengaku, tuan-tuan saya ni nak rosakkan kehidupan tuan-tuan. Tak ada. Semua pemimpin akan mendakwa dia buat kebaikan. Dia akan membangun
kita pernah bangun negara ini itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sama aja. Cuma tak terbangun-bangun kan. Sama aja. Jadi pemimpin itu macam gitulah tuan-tuan. Style pemimpin ni dia ingat dia yang terbaik. Dia yang buat yang terbaik. Orang-orang dulu semua apa semua tak buat baik. Tapi kalau kita compare dia dengan pemimpin dulu aja, compare on paper aja kita dah nampak sangat dah siapa yang baik, siapa yang tak baik. Kita tengok kan. Jadi tapi tak juga dia lah yang buat yang terbaik, dia yang buat yang itu. Ini pemimpin apa? Pemimpin zalim lah macam Fir'aun. Yang baik tak macam itu lah. Jangan tension lah tuan-tuan. Semua tension ni jangan semua dengar. Ini pemimpin yang Fir'aun. Ini pemimpin yang Fir'aun punya. Dia baik lah. Dia nampak order dia kan. Di baju boleh cakap dengan orang. Takkan dia nak cakap yang buruk-buruk kan. Baik je dengan orang Melayu je kan. Di baju pakai songkok tu tak ni. Pergi masuk kampung. Nah, itu baik sekali di baju ni. Sekarang aku jadi. Jadi dia nampak baik. Diperhiaskan oleh Fir'aun. Jadi dia ingat dia buat baik. Wasud das sabid. Dan diperhiaskan bagi Fir'aun. Dia dihalangi daripada jalan yang benar. Jalan yang benar. Dia menipu rakyat. Dia rentong rakyat. Dia zalim rakyat semua. Maka dengan kezaliman itu, dia akan terhalang daripada jalan yang benar. Dia tak akan dapat jalan yang benar. Pemimpin yang jahat, pemimpin yang ada agenda, dia punya agenda untuk kerana tamak, kerana kuasa, kerana ini, dia tak akan dapat jalan yang benar. Mana dia? Dia punya matlamat dia kuasa. Matlamat dia kuasa. Macam mana dia boleh dapat jalan yang benar? Matlamat dia goal dia. Goal dia adalah kuasa, bukan keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau matlamat dia kuasa, agaknya macam mana? Apa yang dia buat tu semua tak benar. Tapi memang masyarakat akan dikelabui. Dan kita dia bunuh kalau sekarang ni. Setan Yahud tu, dia bunuh ribu-ribu. Orang ingat dia baik ke dia jahat? Anak dia baik lah, bagus. Matikan kita kan, daripada orang susahkan kita bom orang, matikan ini semua. Orang-orang Israel berapa ramai ya? Majoriti semua support dia ke tidak? Kalau majoriti tak support dia, dia dah jatuh tuan-tuan. Lama-lama dia dah jatuh. Tak ada support. Biden, orang support dia ke tidak? Majoriti Amerika support dia. Sebab dia jadi semua dia ingat baik apa yang mereka buat ni sekarang ni semuanya baik dan mereka tak akan dapat jalan yang benar. Dan seperti Fir'aun pun dihalang daripada jalan yang benar, tak akan dapat. Kalau pemimpin yang rakus, kuasa yang nak kuasa nak ini memimpin kan, kerana kuasa ni nak kebenaran apa yang dia akan dapat? Kebenaran apa yang dia akan dapat? Dia tak akan dapat jalan yang benar. Ini Allah SWT juga wasudda anis sabil, dan dia akan dihalangi daripada jalan Allah SWT. Allah SWT takkan nak beri orang ni petunjuk. Orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim ni tak ada petunjuk bagi mereka. Allah bila yakin kau berzalimin, Allah tak beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Dan kan dia bertaubat. Dia bertaubat baru Allah SWT beri dia petunjuk. Selagi dia tak bertaubat, maka selagi itulah dia tak akan dapat petunjuk daripada jalan yang benar. Wa ma kaidu fir'auna illa bitabaq. Dan tidaklah kaidu fir'aun, tipu daya fir'aun. Tipu daya yang mana satu tuan-tuan? Itulah tadi dia tipu tu. Dia cakap dia nak buat bangunan tu. Itu tipu daya dia. Tadi macam real kan? Dia nak buat kan? Allah cakap itu tipu dia. Itu tipu daya dia. Trick. Tipu daya tuan-tuan, kita tak boleh detect. Pemimpin yang tipu daya, kait. Makar, kait, apa saja. Orang biasa macam kita ni, tak boleh detect. Tak boleh detect. Susah nak detect. Dia ada, dia punya tipu daya. Tipu sulit, rancangan sulit. Itulah rancangan sulit, boleh detect. Boleh detect rancangan sulit. Kalau boleh detect, awak ada power betul. Macam mana ni awak boleh detect orang punya. Apalagi rancangan sulit pemimpin-pemimpin. Dia rancangan sulit mereka ni. Apalagi rancangan sulit orang kafir pula. Orang kafir yang tinggal dengan orang Islam pula, dia ada rancangan sulit. Kalau orang kafir tu ada rancangan sulit tak?
Kalau dia punya pemimpin-pemimpin dia semua bersatu semua, ada rancangan sulit terhadap umat Islam, kita boleh detect tak? Dia nak cakap depan kita tak? Tak ada. Ini rancangan sulit, mana dia nak lepaskan? Ha, dia akan dia dengan dia je. Dia akan dia. Yang kena siapa? Umat Islam akan kena tak? Akan kena juga. Ha, umat Islam akan kena juga. Dia ada rancangan sulit saja habis. Kalau pemimpin-pemimpin ni ada rancangan sulit, nak pemimpin yang kafir. Pemimpin yang Islam kalau rancangan sulit dah teruk juga. Tapi yang kafir memang. Umat Islam kalau dia tidak berhati-hati terhadap tanpa wahyu, tanpa perlindungan Allah SWT, umat Islam kita naif sangat lah. Kita mana ada nak buat rancangan ke atas orang-orang kafir. Tak ada pemimpinan. Tapi tak tahu orang kafir tak ada pula nampak rancangan ke atas kita. Mereka tu mereka adalah tentu syaitan, disebut syaitan. Mereka adalah disebut syaitan. Disebut syaitan apa? Kelompok syaitan, golongan syaitan. Takkan tak ada rancangan terhadap Hizbullah, terhadap golongan Allah. Syaitan ni musuh ke tak musuh? Musuh. Takkan dia tak ada rancangan? Jangan cakap syaitan manalah, syaitan yang goda kita, dia kena goda tak? Macam mana ni? Mana aku tak ada goda? Tadi solat kau kena goda? Solat ada khusyuk tak? Dia panggil kita pergi sembahyang, dia kata pergi sembahyang. Tapi time sembahyang dia dihilangkan kita punya khusyuk. Aduh, jauh-jauh so susah kita datang. Kadang saya fikir diri saya, ya, nak pergi solat ni jauh, pergi gini-gini, apa kita, Allah apa, tak khusyuk pula, kurang ajar, betul dia dah panggil kita. Dia tarik kita pergi sembahyang, lepas tu sampai je, kita ke mana je, cakap pada muka kau, jauh-jauh kau datang kan, tak khusyuk kau punya solat. Syaitan, takkan dia nak, kan kita khusyuk. Apa dah, biarkan dia khusyuk lah, yang kacau dia, mana ada, dia tak ada, dia takkan lepas. Dia akan musuh kan, akan buat segala dia musuh syaitan. Yang kawan dengan syaitan ni semua orang-orang kafir. Jadi dia pun cucu orang-orang kafir ni semua. Itu jadi dia buat kait. Jadi kalau mereka buat perancangan, itu dekat. Mereka buat perancangan, berhasil tak perancangan itu? Kalau sini kita tengok wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Fir'aun punya tipu daya ini tidak membawa melainkan kepada kerugian dan kebinasaan. Tabat ni bila tabat siada abilah abi watab binasa dengan abilah hab. Jadi disebut binasa. Kenapa Fir'aun punya kait ini tak menjadi ya? Dia akan rugi ya? Kenapa agaknya? Tadi ustaz cakap kalau pemimpin buat rancangan ni agaknya. Sekarang tak pula. Kerana dia berhadapan dengan siapa tuan-tuan? Bukan tuan-tuan dia berhadapan. Bukan kita. Pemimpin Fir'aun ni bukan berhadapan dengan kita. Kalau kita memang jadinya. Dia berhadapan dengan Nabi Allah. Dia berhadapan dengan Nabi Musa. Orang yang berpegang teguh kepada Allah. Orang yang dapat wahyu Allah. Dia berhadapan dengan Nabi Allah. Memang tak jadi ya. Apa saja kalau berhadapan dengan Nabi Allah, pemimpin-pemimpin ni tak jadi. Abu Jahal dia buat, dia ada rancangan nak bunuh Rasulullah SAW. Malam hijrah tu dia dah bunuh, dah buat sepakat semua nak bunuh Rasulullah. Jadi tak masa mereka berhadapan dengan Nabi Allah. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kita, akan jadi tak? Ini bentuknya tambahkan. Kasih apa ni? Kasih makan lagi ya. Oh, masya-Allah. Allahuakbar. Allah kata, rancangan Fir'aun ini tidak akan menjadi. Dan betul tak? Betul tak? Agaknya kata Allah ini betul tak? Betul. Betul tak? Apa bukti dia? Tidak lepas tu dia takkan buat punya. Lepas tu Allah cakap dia akan binasa. Dia punya rancangan dia nak bunuh Nabi Musa dan itu semua akan binasa. Betul tak? Betul lah. Dia tenggelam Nabi Musa tak lawan apa-apa pun.
tak ada peperangan pun dengan Firaun. Nabi Musa tak tembak satu panah pun, tak berperang dengan Firaun. Habis Firaun mati tenggelam dengan air je. Dengan air je. Ini yang dulu dia reaction. Kau tengok bawa apa-apa, bawa istana kau apa ni, ini sungai-sungai ni semua. Wah, bangga dia. Sungai tu tenggelamkan Firaun. Air juga yang tenggelamkan Firaun. Allahu Akbar.